ingin tahu apakah terjadi pemukulan, ya terjadi pemukulan. Tidak hanya pemukulan, tetapi juga terjadi pengeroyokan. Tetapi yang pasti kacamata saya pecah. Terus kemudian pelipis saya memar. Untuk terlapor sendiri, ada 3 orang yang kita laporkan. Terlapor pertama, saudara Fad Elfaud Arafik. Terlapor kedua, Abdul Hafiz. Terlapor ketiga, Nur Sam Halim. Mengenai pasalnya adalah pasal 170 dan 351.